Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Orang Indonesia selalu cakap begini, sok pandai, sok bijak, sok tahu. Sok pandai, sok bijak, sok tahu. Ramai sangat orang-orang di Malaysia ini yang sok pandai, sok bijak, sok tahu, tapi tak tahu. Tapi kalau orang Sabah bilang trip-trip pandai, trip-trip pandai, trip-trip tahu, tapi tak tahu. Trip-trip bijak, trip-trip banyak ilmu, trip-trip ilmu dia lebih tinggi dari Gunung Kinabalu. Tapi rupa-rupanya ilmunya dangkal dan jahil, dangkal ilmu. Buktinya, menurut Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, orang-orang yang jahil dan yang dangkal ilmu itu senang kena hasut. Saya setuju amat. Orang-orang yang sedang kena hasut ni, selalunya orang-orang yang kena hasut ni, kerana dia jahil, dia dangkal ilmu, tak cukup ilmu, tapi sok pandai, sok ada banyak ilmu, sok tahu, wah, tapi tak tahu, kesian. Jadi orang Sabah bilang trip-trip tahu. Nasihat saya, kalau tidak tahu, kalau tidak pandai, janganlah buat-buat pandai. Nanti kedapatan sendiri yang malu. Nanti kantoi sendiri yang malu. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, orang yang jahil, dangkal dan senang dihasut. Itu orang jahil dan dangkal ilmu itu yang senang dihasut. Yang setuju katakan setuju. Kejahilan atau kedangkalan ilmu terutama dalam kalangan generasi muda memungkinkan mereka itu dihasut dengan mudah oleh pihak-pihak tertentu. Itu kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata dengan ilmu yang terhad, individu akan menerima apa sajalah pandangan yang dibawa oleh pihak-pihak tertentu. Seterusnya terperangkap dalam pemikiran jumud itu. Kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, bila ilmu kita sedikit, orang kata kalau tidak buat ini masuk neraka. Kita pun tanya, betul ke? Kerana ilmu kita terlalu dangkal, mahu menyoal tambah tak berani. Jadi akhirnya kita terperangkap dalam satu pemikiran kolot dan jumud, serta menghukum orang lain pula dengan sembrono. Itu kata beliau ketika beliau mengucap merasmikan anugerah buku negara 2023 di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI di Tanjung Malim hari ini. Turut hadir bersama adalah Menteri Besar Perak Dato' Sri Saharani Mohamad, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Zamri Abdul Kadir dan Pengerusi Lembaga Pengelola Yayasan Pembangunan Buku Negara Tan Sri Profesor Abdul Latif Abu Bakar. Beliau berucap di hadapan kira-kira 5,000 mahasiswa UPSI yang menghadiri majlis tersebut. Anwar berkata, justru itu untuk menambah pengetahuan, ilmu pengetahuan terutama dalam kalangan mahasiswa dan generasi muda. Mereka harus menyemai tabiat membaca buku-buku bagi meningkatkan dan menguasai ilmu termasuklah perkembangan ilmu baru. Katanya baliklah dengan pesanan ini. Budaya kita, budaya Melayu itu sendiri tamadun kita hanya berkembang dengan kekuatan ilmu. Mahu maju, maju. Mahu maju, mahu jadikan negara ini negara madani, tingkatkan ilmu. Bersaing dengan negara lain. Dengan semangat membaca, untuk menambah ilmu Malaysia akan berubah wajah sebagai negara hebat, katanya. Anwar turut berkata, generasi muda. Budaya generasi masa kini yang mudah terpukau dengan kupasan idea secara ringkas dan tidak lengkap di media sosial adalah membimbangkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kepada semua rakyat Malaysia, jangan mudah-mudah, jangan goreng-goreng lah. Jangan mudah-mudah, jangan hasut. Tapi belajarlah. Kalau tak tahu, diam-diam.
jangan tu ikut-ikut menghasut tu. Lepas tu nanti turun fitnah baru tahu. Padan muka. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya terpikat dengan satu artikel yang baru saya baca sebentar tadi, yaitu amanah yang selalu diejek lah, dimainkan lah. Katanya serpihan daripada parti PAS lah, tak suruhan DAP lah. Tapi saya nak tanya saja, kalau amanah sekarang ni sebenarnya, amanah, parti amanah sinonim dengan rahmah atau rahmah? Kalau anda tak tahu rahmah, anda bukan rakyat Malaysia. Kalau tak tahu, kalau tahu tapi buat-buat tak tahu, itu suka hati kau lah. Tapi untuk rakyat Malaysia pasti tahu apa itu rahmah. Pasti ada orang juga sebenarnya yang sokong pembangkang kah, sokong kerajaan kah, tetap dapat bantuan rahmah. Jadi semua orang sinonim dengan rahmah ni. Jadi parti amanah sinonim kepada rahmah. Apa beza dengan PAS? Kalau amanah sinonim dengan rahmah, PAS sinonim dengan apa? Anda boleh komen lah. Anda cuba komen. Kalau amanah itu sinonim dengan rahmah yang dibawa kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehingga produk amanah, produk rahmah tu, produk rahmah tu sekarang semua rakyat Malaysia dah tahu. Malah semua orang sangat teruja dengan produk ini. Soalan saya mudah aja, mudah saja. PAS kan sudah pernah masuk dalam kerajaan Perikatan Nasional, Perdana Menteri Mahyadin Mak Yassin pun diorang ada. Ketika Ismail Sabri Yaakob pun diorang ada. Tapi itulah saja mau tanya, apa yang sinonim dengan PAS? Apa yang sinonim dengan PAS? Produk apa yang PAS bawa? Produk apa yang PAS bawa sehingga rakyat sentiasa teruja? Rakyat ni maksudnya rakyat Mahrin lah, rakyat keseluruhan. Bukan hanya satu bangsa, bukan hanya satu agama, tapi secara keseluruhan. Apakah produk, apakah yang sinonim kepada PAS? Banyak juga dia sinonim, tapi sinonimnya kadang-kadang ni yang pelik-pelik kah, gitulah. Tapi biasalah, parti politik tak seronok lah kalau tak pelik. Tapi kalau terlalu pelik, itu memang agak menghairankan lah. Agak menghairankan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya sebenarnya agak terkejut juga. Malah saya respect kepada Parti Amanah. Saya respect kepada Parti Amanah yang mana baru saja berusia 8 tahun. Parti Amanah ni, tapi kehebatannya sangat hebat, melebihi PAS. Sebenarnya kalau tengok pun amanah ni bukan macam serpihan PAS. Yang diperjuangkan oleh amanah tak sama langsung dengan PAS tau. Jadi maksudnya bukan serpihan lah. Kalau serpihan tu dia bawa aura-aura, aura positif kah, aura negatif kah, dari PAS dia bawa sekali. Tapi amanah ni dia bawa aura positif semua, aura yang baik-baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, harap-harap yang sinonim, harap-harap yang menjadi produk yang keluar daripada PAS bukanlah yang negatif. Janganlah pula dorang punya produk, dorang punya sinonim itu semua yang negatif, semua yang tak bagus. Jadi saya sangat respect dengan mana-mana parti politik yang membawa aura yang baik, membawa kesepaduan, kesepakatan, muafakat, bukan perpecahan. Itu parti politik yang bagus. Malah TMJ pun sudah pun memberikan bayangan
bagaimana partai politik yang sepatutnya mentabir negara Malaysia. Jadi dengan tadi suara rakyat bagaimana di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.